Hello guys, welcome back with us on Minimalism Project. Dan seperti janji kita minggu lalu, kita akan membahas sebetulnya apa sih minimalism itu dan gimana sih awalnya. Oke, Jay. Ya, betul sekali. Minggu lalu kan kita bilang ya, kalau minggu ini kita mau minimalism itu apa sih? Oke, gue jelaskan dulu nih. Jadi Minimalism Project itu adalah kolaborasi antara dua orang. Gue, J. Ryan, dan Evan Haryando. Dengan latar belakang gue seorang model dan Evan praktisi public relations. So we are totally different. Tapi kita bekerja di satu field yang sebetulnya sering berkali bertemu ya. Ya, yeah, fashion. Ya, contohnya misalnya kayak kemarin kita pertama kali kita bertemu adalah di saat kita photoshoot. Gue photoshoot dan disitu adalah Evan sebagai salah seorang yang bekerja dari brand yang sponsori gue waktu itu gitu. Yeah, nah, seperti biasa lingkungan kita setiap hari bekerja dengan orang-orang yang baru dan kita bertemu dengan banyak sekali orang-orang baru. Nah, waktu itu gue berkenalan dengan Ervan dan kita ngobrol panjang lebar sampai satu titik kita ngebahas soal bisnis ya. Dan business. Dengan latar belakang gue sebagai seorang desainer desain grafis dan gue punya passion untuk bisnis, memiliki clothing line. Nah, waktu itu gue sampaikan tuh keinginan gue ke Ervan memiliki bisnis clothing line yang pastinya konsepnya simple dan juga memiliki signature yang kuat. Nah, mendengar cerita Jay, gue langsung tertarik banget tuh untuk ngajakin dia nerusin bisnis line clothing gue yang memang sudah lama off. Terus terang bisnis ini adalah mimpi gue. Dan masa depan gue pengen banget punya suatu clothing line yang memang dikenal oleh semua orang dan dipakai oleh semua orang. Sejak saat itu, gue sama Jay sering banget berbicara mengenai strategi bisnis, kemudian pengembangan suatu image brand, pengembangan suatu line clothing itu sendiri, sampai pada akhirnya gue berpikir bahwa bisnis ini harus terus. Bisnis ini harus terus, tetapi dengan satu syarat, gue harus menemukan seorang partner yang tepat. Dan gue rasa Jay merupakan partner yang tepat untuk gue. Yes. And here we are. Minimalism Project. Nah, sekarang konsep minimalism itu seperti apa sih? Ya, seperti namanya, minimalism yang berarti minimalis dan berarti simple. Nah, itu konsep kita adalah simple dan juga kita mengambil warna hitam dan putih karena sebagai warna dasar ya simple juga pastinya. Dan itu sebagai our signature, seperti kemeja yang gue pakai dan juga kaos yang gue pakai. Ya, pokoknya kita sebutnya kalau minimalism adalah warna-warna monokromatik. Ya. Kita harapkan adalah pakaian ini bisa dipakai oleh semua kalangan dan semua gender, laki-laki dan perempuan, di segala usia dan di segala kesempatan. Iya, dan pastinya dengan konsep yang simple dan juga warna yang netral, hitam dan putih, berarti kan secara general seharusnya semua orang berani memakai baju kita, semua orang juga suka dengan warna hitam dan putih. Dan yang paling penting, Jay, ya, gampang banget untuk dipadupadankan atau di mix and match dengan items fashion yang lain. Iya, dan warna hitam dan putih adalah satu keharusan fashion item yang harus dimiliki oleh semua orang. Oke, dan harapan gue untuk Minimalism Project ini adalah brand ini bisa menjadi suatu brand line clothing yang besar. Amin. Yang dikenal oleh semua orang, baik laki-laki, perempuan, juga setengah laki-laki. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Go international. Amin, amin. Dan juga semoga Minimalism Project ini menjadi salah satu brand fashion yang menjadi inspirasi banyak orang sebagai gaya busana mereka, sebagai ya pokoknya bisa menginspirasi banyak orang lah dengan style-style kita ini dalam bergaya dan berfashion ria. Yeah. Oke, okay, ya itu tadi penjelasan kita mengenai minimalism. Jadi udah terjawab semuanya ya, Van ya, udah ngerti minimalism itu awalnya gimana sampai harapan kita. Nah, mungkin kalau ingin mengetahui kegiatan kita sehari-hari atau ya nggak sehari-hari juga sih, mau lihat galeri-galeri kita deh, foto-foto ada di Instagram, follow kita di @minimalism_id. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video YouTube kita, karena setiap minggunya akan ada video-video baru. Betul sekali. Likes, comment, and subscribe pastinya. Okay, so now we are signing out. And bye. Bye-bye.